lagi sama aku, Tersika. Jadi hari ini aku bakalan review produk yang viral banget, yaitu produk dari The Originate. Dan ini tuh terjual 10.000 lebih, makanya aku penasaran gitu. Yaitu The Originate Cerabium Clay Mask. Sebab kalian penasaran kira-kiranya sebagus apa, kalian wajib banget tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa buat di like dulu. Jadi kemarin aku udah review produk dari The Originate yang charcoal mesh-nya, dan sekarang aku penasaran sama The Originate Cerabium Clay Mask. Terus ini tuh ada kandungan mikrobiom, ceramide, dan juga azulen. Terus ini untuk isinya 50 gram, aku beli harganya 38.000. Ini produknya tuh benar-benar laris banget dan viral di TikTok. Dan untuk desain packagingnya, ini tuh sama kayak produk The Originate yang lain gitu ya. Kayak maskernya sama peeling gel itu packagingnya sama kayak gini. Tutupnya tuh bulat gitu, dan ini tuh transparan ya. Jadi warna produknya tuh kelihatan warna hijau toska gitu. Fresh banget sih ya. Untuk manfaat dari The Originate Cerabium Clay Mask, jadi ini untuk membersihkan dan memberikan rasa kencang pada kulit dan juga merawat skin barrier. Kulit terasa halus dan juga tampak cerah. Dan aku bakalan langsung pakai produknya. Ini kemarin udah aku cobain. Nah, jadi warnanya tuh toska kayak gini ya. Warnanya tuh cakep banget. Nah, aku aplikasiin pakai jari aja. Yang penting kalian udah cuci tangan ya. Jadi maskernya tuh seperti ini. Ini tuh benar-benar enak banget diaplikasiin di wajah. Terus ini aku bakalan tunggu sekitar 10-15 menit. Nanti aku bakalan bilas pakai air, so kalian stay tune. Jadi seperti ini dia hasil pemakaian The Originate Cerabium Clay Mask. Nah, ini tuh maskernya kalian diemin sekitar 15 menit itu nggak bakalan kering ya. Jadi kalau udah 15 menit, kalian langsung bilas aja pakai air. Dan waktu dibilasnya itu emang agak licin gitu, tapi kalau menurut aku tergolong gampang sih ya untuk dibilasnya. Dan hasilnya seperti ini. Ini tuh benar-benar nggak ada minyaknya sama sekali di wajah, tapi tetap ada lembabnya gitu. Nih, jadi nggak bikin kulit kering keset gitu, dan benar-benar halus banget nih. Jadi kalau masker dari The Originate yang Cerabium Clay Mask ini tuh emang lebih ke untuk mencerahkan sama bikin halus gitu di wajah. Jadi cocok banget buat kalian pakai buat daily ya, dan pakainya tuh 1 minggu 2-3 kali. Dan nanti buat kalian mau beli produknya, aku bakalan taruh link pembeliannya itu di description box. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di review aku selanjutnya. Bye bye.